Gue Tanda Pane. Gue Saskia Pane. Kembali lagi bersama kami di Masak Go TV. Pada episode kali ini kita bakalan bikin donat kentang. Bahan-bahannya, Dek. Ada tepung protein tinggi 500, kentang 250. Kentangnya udah direbus ya? Udah direbus, dihancurin. Oke. Okay. Margarin 75, gulanya 100. Oh, gulanya nggak perlu gula halus ya? Nggak usah. Oke. Okay. Susu bubuk. Telur kuning. Ini susu bubuknya tapi manis kan? Full cream. Oh, full cream. Jadi ragi, yang susu-susu bayi gitu boleh ya? Iya boleh, tapi jangan susu formula. Oke. Okay. Ragi yang udah diaktifkan kembali. Maksudnya ada tombolnya gitu? Bukan, jadi dia di apa ya, raginya dinyalahin lagi ya. Gimana gula, caranya? Sama diseduh air panas sedikit. Panas atau hangat? Anget nih. Oke. Okay. Terus lengkapnya gula deh. Gak pakai cinnamon, kita bikin cinnamon sugar gitu. Boleh, boleh. Airnya? Oh iya, airnya 100. Okay. Air dingin ya. Terus sekarang semuanya adonin, kayak bikin roti ya. Jadi semua tercampur kecuali margarin. Margarin garam. Oke. Okay. Ini pakai hook ya, wajib ya? Yes. Kenapa lo ngomongin kayak gitu sih? Gak apa-apa. Jadi tepung masuk. Gula. Gula. Kalau pakai gula halus lebih bagus ya? Boleh juga. Boleh juga. Susu bubuk. Kok raginya masuk? Masuklah. Kentangnya nanti dulu, Dian. Kenapa? Nanti aja. Oke. Terus udah, good. Kecepatan rendah, kecepatan tinggi. High speed, techno rendah speed. Rendah saja. Emang ada techno speed? Gak ada. Scrappy. Terus udah gue minyakin. Hah? Kayak ada yang ngelap nih. Saya kira tadi masih kotor, jadi saya ngelap. Bingung. Antesan. Terus kentangnya gak pernah masuk? Udah masukin aja deh, bawel lah. Oh, mestinya gak belum tapi? Udah gak apa-apa, masukin mau nanti juga gak apa-apa. Masukin. Susah ya? Ini 250 ya? Yes. Jadi harus ditimbang dulu dari kentangnya ya? Yes. Telurnya? Masuk. Masukin? Yes. Kecepatan berapa? 1. Karena kecepatan 2. Kira-kira ada waktu khususnya nggak sampai dia jadi? Ya sampai kalis aja yang elastis gitu. Oh gitu ya. Ini dimasukin menteganya kapan ya? Ini udah bisa dimasukin mentega sama garam. Oh bisa ya. Dimatikin dulu. Masukin mentega. Oh, masukin garamnya langsung kan nanti? Sekarang aja. Sekarang aja ya. Jadi biar dia kalis ya, biar dia licin ya. Yes. 2 pinch. 7 pet. Ini digedein lagi bisa? Boleh. Dengan kecepatan yang sedang. Karena kalau pakai kecepatan tinggi, dia nanti cepet panas. Nanti dia pindah galaksi. Overmix. Jadi pada saat kalis itu semua adonan sudah tidak ada yang menempel pada mangkuk. Okay. Ya, semuanya sudah menjadi satu di tengah-tengah. Bhinneka Tunggal Ika.
Mereka berbeda-beda, tapi mereka satu. Kalis itu tidak menempel pada tangan. Kalau basah otomatis dia masih menempel. Oke. Udah? Udah. Aduh, pakai tangan? Iya. Oh, Anda menyusahkan saya saja ya. Itu tangan saya, bukan Anon. Sorry, An. Oke, oke. Maaf. Nah, ini kalau udah ini. Ini udah mulai panas karena gue pegang. Kita tutup plastik wrap. Sekarang tutup plastik wrap. Di sebelah sini. Gue mau cuci tangan. Simpan sampai membelang dua kali. Kira-kira berapa lama deh? 30 menitan. Oke. Ya, jadi ini adonan kentangnya, adonan donatnya ya, sudah mengembang. Dua kali. Sekarang kita keluarkan. Panci. Dan. Tutup. Sekarang akan kita tumpahkan ke sini. Ada yang slap slap. Dan ini akan kita portioning langsung, kira-kira per 50 gram, lalu kita bentuk, harus lalu kita istirahatkan lagi. Karena dia cepat capek, harus butuh istirahat. Kita bikin kotak dulu ya. Ini kita siapkan loyang yang sudah diminyakkan, lalu diberi tepung sedikit. Jadi nanti yang udah kita cetak-cetak kita susun di sini dan kita biarkan untuk mengembang lagi. Oke, ini kita bulat-bulatin lagi. Dia sudah bulat. Saya kita kasih tepung sedikit. Sepertinya saya cukup ahli untuk membulat-bulatkan ya. Lalu bisa kita tekan dengan jempol. Kita putar. Lalu kita tarik-tarik. Jadi ini yang cara tradisional ya. Kalau sudah memiliki alat yang cukup membantu seperti ring cutter, mungkin hanya membutuhkan sebuah ring cutter yang lebih besar dan sebuah ring cutter yang lebih kecil. Nih kita susun di sini, cukup gede kan, Dik? Cukup. Tadi juga memang. Oke. Berhubung ini hanya buatan rumah, jadi tidak. Nggak usah bagus-bagus. Tidak memerlukan bentuk yang bagus-bagus. Ntar juga masuk perut. Ancur. Sekarang kita istirahatkan kembali. Ini cukup mudah ya, tidak menggunakan banyak tenaga. Istirahatin 15 menit aja lagi. Iya. Abis itu goreng. Jadi ini kita tutup lagi. Biarkan dia kedap udara dan tidak terjamah oleh udara-udara luar. Jadi donatnya sudah mengembang ya. Ini bisa kita langsung buka. Minyaknya sudah dipanaskan. Ya. Jadi ini terlihat lubangnya sudah sedikit mulai merapat ya. Yep. Jadi pada saat menggoreng bisa kita longgarkan lagi. Kira-kira seperti itu. Atau mungkin bisa dengan dua sumpit. Jadi usahakan jangan dikempeskan lagi jika sudah mengembang seperti ini. Waduh.
Ini maskinnya. Nah, ini sudah bisa dibalik. Oke. Okay. Lalu bisa saya masukkan yang lainnya. Saya akan menyiapkan gulanya, ini bisa diteruskan ya, adik saya. Kita siapkan mangkok yang besar. Kita masukkan sedikit gula halus. Oh, dia nempel. Ya, gula halus. Lalu kita berikan sedikit bubuk kayu manis. Jadi kita akan membuat cinnamon sugar di sini. Langsung bisa kita aduk-aduk. Sampai dia merata, ya ini sudah cukup. Dan donat yang masih panas bisa langsung diaduk di sini agar menempel ya. Ya, ya tumpah. Maaf, saya akan menjawab sedikit. Ini lumpan ya. Ya, piring sudah saya sediakan. Donat bisa disusun. Ya, jadi ini dia donat Masak Lo TV dengan cinnamon sugar atau gula kayu manis atau kayu manis-manis. Bahannya kentang, tepung, lalu difermentasi 2 kali, lalu dilubangkan dan digoreng. Lalu begitu sudah selesai bisa dibaluri dengan gula kayu manis, cinnamon sugar atau kayu manis-manis. Dan jadilah donat kentang Masak Lo TV. Thank you udah nonton episode kita kali ini. Tonton terus episode kita yang lainnya. Tinggal klik aja di www.masak.tv atau subscribe channel kami di YouTube. Yang penting tetap di Masak.tv.